Bismillahirrahmanirrahim. Qala muzanku rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Far'ang cabang masalah ni mana pecah masalah. Masalah di sini ialah masalah kita nak basuh bagi najis. Basuh bagi najis. Anda kata sejengkal tanah terkena sejenis air kemeh. Air kecil ya. Anda kata ya. No. Anda kata sejengkal tanah terkena sejenis air kemeh. Tanah kita itu, ada pak rumah kita itu kata-katalah, kata-kata sejekal kena air kecing. Air kemeh mana air kecing ya? Air kecing anak kita ke air kucing pula air kencing kucing ke, dan telah kering. Air itu kering dah. Dia kecil tu agak kering. Kiman tak basah lah. Ha, tu dia. Dan telah kering, lalu pada tempat itu dituangkan air sampai merata. Jadi kita bila hukum kering tu tak ada kesan air kecil, tak ada, pasal dia kering dah. Berdana pun tak ada, bau pun tak ada, warna pun tak ada, rasa pun tak ada, bau pun tak ada. Hukum dia, kita kena juga sembuh hayat tahtu. Kena cuh hayat tahtu juga. Hukumnya kena juga. Ha, itu dia. Dituangkan air sampai merata. Sebab najis hukum ni lain dengan najis air ni. Najis air ni ada bendanya. Nampak tak ayam? Buang tak ayam tu. Buang tak basuh. Dah tak ada lah ni. Buat juhai sajalah di situ. Sebab dia najis hukum ya. Maka telah menjadi suci kembali tempat tu. Bukan najis, bukan akcing tu suci. Tempat kena air kecing tu suci. Air kecing dia najis, nak suci macam mana? Ha, dia najis dah tubuh dia tu. Maka telah menjadi suci kembali macam asal tanah tu. Ha, tanah tu. Boleh faham tu ya? Lalu orang kelapa sawit, ha, nampak mana babi tu apa ni kecing situ kering ya. Ha, maka gitu juga kita kena curahlah air tatu sampai rata 7 kali, sekali dengan air seluk najis babi. Itu mazhab kita. Mazhab kita basuh 7 kali sekali air seluk. Mazhab lain sekali cukup dah. Ha, asal hilang sifat dia. Ha, tu dia. Dalam Quran, dalam hadis, tidak ada nas yang terang mengatakan basuh bekas kena najis babi itu 7 kali, tak ada. Tapi najis babi tu tetap najis. Air kecing dia, liu dia, tahi dia. Pak usul baca 7 kali tak ada lah hukum. Yang adanya anjing 7 kali. Maka oleh Imam Syafi'i dia cari nafs. Di manakah najisnya tahi babi, liu babi, darah babi tu.
Dalam Al-Quran tak ada. Ha, ia dalam Al-Quran tu haram makan je. Hurrimat 'alaikul maitatu. Haram tahu makan bangkai, wadamu. Isak darah, walahmul khinziri, makan daging babi. Itu daging. Ailio dia kecil dia tak ada sebut. So basuh tujuh kali tak ada sebut. Babi, anjing ada tujuh kali basuh. Sebab Nabi kata, bila bekas airmu, bekas airmu berdi tu jilat anjing, tak kamu basuhkan dia bekas tu tujuh kali. Cuh air, najis tu basuh tujuh kali. Salah satu dengan seluk. 6 kali dengan air mutlak, air bersih tu. Tak kira lah, kalau kali pertama tu, air seluk dulu ke, tengah ke, akhir, tak kira lah. Nak ada air seluk sekali, lepas tu air yang suci 6 kali. Itu anjing, babi tak ada. Maka Imam Syafi'i dia berijtihad. Dia cari hukum. Cari-cari tentang najisnya babi, dasarkan satu hadis. Nabi kata, man la'iba ardar nasyidi faka'annama ghamasa yaduhu ala lahmil khinziri wadami. Kalau barang siapa yang main buah dadu, main judi lah. Man la'iba ardar dasyira, nardasyi ni maknanya buah dadu. Macam tu lah, macam papadang tu. Buah dia tu, bulat-bulat tu. Barang siapa bermain dengan buah dadu dengan sebab berjudi, seolah-olah dia tu diselang tangan dia tu dalam daging babi dan dalam darah babi. Itu makna kotor. Jadi kotor lah, tak baik. Bukan kena basuh buah dadu tu, kena basuh lah tangan ni dengan air. Tapi cara basuh tujuh kali tak ada. Cuma Imam Syafi'i gunakan keadaan ijtihad, dia pakai kias. Dia panggil kias aulawi. Kias atas PA anjing, PA babi tu lebih jahat lagi PA anjing. PA perangai babi tu jahat lagi daripada perangai anjing. Kalau anjing tu perangai dia gini-gini, melaut, menolong lah. Dia kecil, berak. Dia berbini, tak malu depan orang pun. Dia bini juga. Babi jahat lagi. Jadi oleh sebab Nabi suruh basuh najis anjing tu tujuh kali, babi lebih molek lagi basuh, lebih tujuh kali. Tujuh kali basuh. Tu Imam Syafi'i dia pakai ikut kias. Babi ada hukum najis, jadi anjing ikut sama. Tu cara dia kias panggil. Itu panggil kias al-Nawawi. Mana satu hadis mengatakan daging babi itu najis, darah babi itu najis. Barang siapa main buah dadu berjudi, seolah dia selang tangan dia dalam daging babi dan darah babi. Dia tunjukkan najis daging babi dan darah babi. Dalam Al-Quran, anjing babi tu dia ke benda kotor je, bukan najis. Fa innahu rajisun, babi tu kotor, bukan najisun. Kotor tu rajisun. Tuhan dah kata fa innahu najisun, najis. Tuhan kata rajisun, fa innahu rajisun, kotor. Tiada kotor bukan najis. Tapi tiada najis tu dia mesti najis dan kotor. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Masih dah. Itu dia. Itu dia. Jadi anda kata sejengkal tanah terkena sejenis air kemih, air kecing, air kecing kambing ke, dan telah kering dia tu. Itu main haji najib kemih tu. Hukum dia kena basuh walaupun
tak nampak Najib tu sebab dia clean dog. Lalu pada tempat itu dia tuangkan air sampai merata, kita kena tuang air itu. Sama Nabi dulu ada orang tu dekil dalam Masjid Madinah. Ada seorang tu orang Badui. Dia masuk dalam Masjid Madinah. Dia kecil yang tu dalam masjid tu. Jadi Madinah masa itu tapak masjid itu memang batu-batu kelikir lagi, air siak lagi. Orang marah, orang marah, marah kecil dalam masjid. Nabi tak marah. Baik Nabi ya. Nabi kata kau ni, Pazrimu, 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 lok 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 biar kim babi. Ha, dia tak marah. Tu ni bizanu bin minal mak. Pak mari air, timba juga, aku nak jiru. Pak mari air, Nabi jiru dulu. Sikit Nabi tak marah. Itu akhlak Nabi, cukup indah, cukup comel. Pazrimu, lok biar kim babi. Cik, cik, cik. Dia kecil habis tu Nabi kata tu ni bezanu habis.